Cuma aku nggak paham itu lagi isinya piro. Ini kan seperempat guys, Pak. Biru sekilo. Seperempat itu satu tanaman. Tidak apa-apa, ini kan memang dituangnya seminggu-seminggu gitu loh. Nggak langsung habis kalau kulihat di itu. Nah, segenggam. Nah, segenggam. Dilarutkan. Sip. Kalau boosternya itu nggak satu. Ada yang komen kan itu. Dia pakai satu langsung dituangkan di pohonnya semua. Besoknya itu kering, daunnya rontok semua. Ini dikasih berapa ini? Setengah aja. Bapak, bapak, banyak kan? Ini? Iya, sip dah. Sepiro sama lo. Nanti kan diisi lagi dong, Pak, seminggu lagi. Ini apa namanya? Bonitro 89. Oke, segenggam juga. Sudah. Diaduk, NPK-nya yang unggul. Biru, Bang. Putih dikasih an. Berapa pohon? Segayong pohon yang dua itu sisanya yang banyak ya pohon yang besar ini. Oke, ini siang hari ya kita mupuk. Nah, ini pohon tinggi 1 meter lebih, kasih segayong sedikit aja. Ya, sip di sampingnya. Ya, biar aja dah, satu aja itu. Sekarang pohon kelengkeng yang besar ya. Ini tinggi 2 meter lebih. Sekarang kita tuangkan itu hampir semua yang banyak di samping-samping. Ini daunnya ini. Banyak ada itu. Apa kah? Betul-betul. Kita simbur di samping-samping pohon. Jangan sampai kena batangnya ini. Nanti kita tes 1 minggu lagi. Ini kelengkeng ketiga. Ya. Ini kita kasih juga 1 gayung saja. Ini kelengkengnya beda yang ini. Nggak tahu kelengkeng apa namanya. Ini dulu dia kelengkengnya 3 batang dijadikan 1. Ya, kita tuangkan di samping pohon. Untuk mempersubur, syukur-syukur kalau mau buah. Biar aja mentoknya minum air mati. Oke, kita tunggu 1 minggu lagi. Lagi kita ya, kemarin sudah 1 minggu kita semprot. Nah, kalau semprot siram, sekarang kita ini 1 minggu lagi, jadi hari Selasa lagi kita tuangkan lagi, tebari lagi airnya. Oke, pertama apa ini? Ini NPK-nya dulu, Bos. NPK-nya dulu. Nah, NPK-nya segenggam besar. Segenggam besar ya. Oke, waduh tangannya kecil ini. Ini udah tuangkan. Langsung aja saya ambil secupit lagi sedikit. Nah, sip. Nah, udah biarkan dulu tunggu larut. Oke. Sekarang ini. Nih. Ini buat pertumbuhan juga, terus genggam besar. Bonitro. Lagi, Bos. Oke, lihatkan ke kamera. Tangannya kecil, Bos. Anak cebol soalnya. Ya, sudah. Ya, segini. Oke, tuangkan.
Wes, menghayati. Sekarang boosternya. Kita berhemat booster. Ini setengah. Tangan tangan dulu. Biar tahu. Maaf ya kalau mukanya agak anu. Apa sih namanya? Karena dia pernah mengalami kecacatan mental. Ini ya? Lu kurang. Ini kan gumpel-gumpel. Lagi-lagi. Sip sudah. Jatuh sana. Sekarang diaduk pakai tangan masukkan situ. Ya. Kebeken. Enggak apa-apa sudah. Goblok kayaknya gini. Wakil di sana aja dah ngebekinya. Oke, kita angkat. Harus penuh dengan tenaga. Ada spons dulu, lu. Ya Allah, dikutah-kutah ke malahan bunyinya, Jin. Nanti orang nuk angkat. Gila memang. Ya Allah, dia putah-putah kan. Stop. Aduh. Kalau bisa kayunya itu kayu kotor ya, jangan kayu bersih. Nah ini jadi mulai 1 minggu ya, tunas apa sih, pucuk-pucuk baru. Tapi nggak tahu pucuknya ini jadi ada bunganya atau enggak. Jadi air laut. Kita tinggal tunggu diaduk-aduk. Sudah mulai larut ya, warnanya mantep kayak awan. Ini putih-putih, ini NPK-nya yang ngeri ini. Nanti kita tuangkan di tengah situ 3 gayung lah, baru di pinggirannya sini lagi. Berapa? Ya full dah. Ya, kasih ke tengah. Kenakan batangnya? Jangan kenakan batang. Ya, melingkar ya. Kenapa? Jangan bosku. Mati nanti bosku. Mati ya wayahe. Jangan lama-lama. Kita tuangkan 3 kali aja di sini. Pierce, nah gitu ya, sip. Lagi. Ya, sip, lagi, sekali lagi. Oke, mundur sebelah sini. Di lingkarannya. Oke, 3 kali bosku. Mundur lagi ya. Pokoknya dia di bawahnya inilah, ya. Di bawahnya ini masih bisa tersedot. Depan sini lah. Samping-sampingnya ini. Ya tuh, langsung gebis. Ya sip. Terus masih banyak. Nah, mulai kelihatan daun-daun baru, tapi enggak tahu jadi bunga enggak. Sini ya. Nanti kita sisakan satu gayung buat yang kecil tuh. Nah, ini panunya, pohon satunya. Satunya ya. Ini juga lah. Enggak usah. Hah? Kecil. Enggak usah, cepat. Enggak usah. Oh, ini kelengkeng kok. Hah? Satu aja. Oke, kita tunggu bertumbuh kok ini. Minum aja, Bek. Mati ya. Jangan, goblok, meninggal kamu nanti. Oke, kita tunggu lagi ya, setelah 1 minggu lagi. Kita ambil akan penuh. Oke, ya. Oke, sip. Tuangkan lagi seperti biasa lah pokoknya. Nah, ini satu NPK-nya. Oke, sip. Oke, tuang. Semua ya. Yang terakhir booster. Karena boosternya itu kan 3 kali pembagian, jadi ini kita langsung cemplungkan semua. Ini sih lebih dari setapak ya. Setelapak. Apa sih namanya? Stadahan.
buka coba. Coba. Paskan tanganmu coba. Kayaknya lebih dari setadahan. Nah kan, lebih kan? Nah, tuang dulu nih. Nah, satu. Tidak ada lagi. Oh, pas semuanya sudah itu. Nah, jadi kita semuakan aja nih yang terakhir. Langsung cos. Nah. Sip. Kita tuang di samping-sampingnya. Ayo dah, tuang dah. Ini kedua minggu ya. Jadi masuk bulan apa minggu ketiga belum ada perubahan sih, cuma ada pucuk-pucuk baru itu kan. Ada pucuk-pucuk baru. Cuma pucuk barunya belum berbunga. Nah, nih. Pucuk-pucuk baru tapi belum ada bunganya. Sambil kita tunggu disiram, kita tunggu nanti 3 minggu lagi ada perubahan enggak. Kan tadi masih ada NPK-nya. Nah, itu NPK-nya bisa kita taburkan lagi 1 minggu lagi. Oke, kita tunggu prosesnya, semoga bisa cepat berbunga. Oke, jadi ini gagal. Jadi jangan diikutin ya. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Oke, jadi ini gagal. Jadi sebelumnya pohon ini sudah pernah berbuah itu pakai teknik bapakku ya. Jadi dia itu nyampurkan satu full booster, satunya apa gitu. Jadi pas aku suruh seperti itu, bapakku bilang, "Loh, apa berbuah?" bilang. Baru aku bilang, "Ya dicoba aja, Pak. Ternyata setelah dipraktekkan selama 3 minggu boosternya habis, kemudian tidak berbunga. Cuma di minggu pertama dia ada kuncup-kuncup baru. Kemudian setelah 3 minggu kuncup-kuncup barunya itu banyak, tinggi-tinggi. Coba lihat ini. Katakan, karuskan. Kelihatan enggak? Nah, kuncup-kuncup, nah itu banyak kuncup-kuncup baru dan tinggi-tinggi. Nah, jadi pas minggu ketiga itu banyak kuncup-kuncup yang baru. Masuk 1 bulan, masuk 2 bulan. Ini sebenarnya sudah 2 bulan ya. Saya tungguin untuk berbunga tapi tidak berbunga. Cuma kuncup-kuncup barunya itu tambah banyak, tambah lebar dan bagus-bagus. Cuma ya itu tidak berbunga. Dan dalam waktu 2 bulan 3 minggu pemberian booster setengah-setengah-setengah, kemudian selang 1 bulan itu ditunggu berbunga atau tidak, ternyata tidak berbunga. Berarti kemarin eksperimennya itu gagal. Nanti kita coba yang baru, tekniknya bapakku. Jadi yang ini jangan dicoba di rumah, atau mau dicoba silakan. Yang penting saya sudah ceritakan videonya sebelumnya. Nanti videonya nanti sama yang ini itu gagal. Jadi jangan ikutin. Oke, ketemu next video nanti. Mantap.